Setelah sempat tarik ulur mengenai nasib pengendara ojek online, Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan yang memperbolehkan angkutan roda 2 ini membawa penumpang selama pemberlakuan PSBB dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan. Sementara itu, setelah Jakarta dan 5 daerah di Jawa Barat yang akan segera memberlakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, 3 wilayah di Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, juga telah mendapat izin untuk menerapkan PSBB. Terlibat adu argumen dengan pengendara yang diduga melanggar karena tidak memakai sabuk pengaman, seorang oknum polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan tertangkap kamera meludahi pengendara mobil di kawasan Jalan Cirebon Medan, Sumatera Utara. Video ini pun sempat viral di media sosial. Saat ini, oknum polisi tersebut sudah diperiksa Propam Polrestabes Medan dan akan dikenakan sanksi disiplin serta terancam dimutasi dari Polrestabes Medan. Halo, good morning. Ya, dalam kondisi seperti ini tidak salahnya kita harus memberikan saling mendukung satu sama lain. Mm-hmm. Baik mendukung orang yang berada di rumah, orang yang tetap bekerja seperti kita, dan mendukung orang-orang atau para tenaga medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan para pasien yang saat ini sedang terjangkit virus COVID-19. Betul, untuk Anda yang sedang di rumah, kami tahu betul Anda bosan ya, tapi kita berpisah untuk bersatu kok di saat semuanya sudah kondusif. Betul. Kalau pakai pendekatan agamis ya tidak ada cobaan yang turun melebihi kemampuan umatnya ya. Itu sih, kita mulai aja ya, jamaah. Bukan salah program ya. Kita buka Good Morning selengkapnya untuk Anda. Informasi ini woro-woro untuk masyarakat yang tinggal di daerah satelit Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai memberlakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah diizinkan pemerintah pusat pada 15 April 2020. Ya, dan selain Jakarta dan juga Jawa Barat, 3 wilayah di Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang, kemudian Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan juga sudah mendapatkan izin untuk menggelar PSBB. Dalam rangka penggarapan album persembahan untuk Guru Soekarno Putra, Iwan Fals dan vokalis Benny G, Yusuf Ubay berkolaborasi menyanyikan ulang lagu Aji Mumpung. Iya, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision dan IndiHome News TV. Saya Alfian Raharjo. Dan saya Daniar Akhri, pamit dulu ya. Have a good day and stay positive. Ingat, jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Cuci tangan, pakai masker. Sampai jumpa.